Nah, ini ukurannya 120 x 17. Tuh, ada tulisannya AHM. Terus untuk harganya, balik lagi di channel Matai Moto Vlog. Pada kali ini gua akan unboxing barang, tapi sebelum unboxing alangkah baiknya gua mau mengingatkan lagi kepada kalian ya, jangan lupa untuk follow Instagram Matai Moto Vlog, dan nanti di sana gua akan open repost ya foto motor kalian, silahkan. Jadi caranya cukup mudah, pertama kalian follow Instagram Matai Moto Vlog, kemudian kalian posting foto motor kalian beserta captionnya yang menarik ya, kemudian jangan lupa kasih hashtag Matai Moto Vlog. Nanti beberapa foto yang terpilih akan gue repost di Instagram gue. Oke, sekarang kita lanjut ke unboxingnya. Oke, pertama di sini gua akan unboxing yang paling gede dulu ya. Ini ya, pasti kalian udah tahu ini isinya apa ya. Ini isinya pelek, bro, pelek Jinpei. Oke, bentar ya. Nah, untuk pelek di sini gua beli pelek Jinpei warna gold ya. Ini warna gold. Dan ini ukuran 17 x 140. Oke, bentar gua buka dulu. Oke, sip. Nah, ini pelaknya ukuran 17 x 140. Nah, jadi ini pelaknya nanti akan gua rakit untuk motor beat gue ya. Ini untuk bagian pelak belakang. Kemudian yang satu lagi, ini juga sama warna gold, cuma agak lebih kecil nih, lebarnya lebih kecil ya. Nah, ini ukurannya 120 x 17, jadi ini lebih agak kecil ya, lebarnya lebih kecil nih. Jadi nanti ini dipakai buat di bagian depan gitu. Jadi perbedaannya bisa kalian lihat sendiri ya. Tuh. Dan untuk harganya gua beli sekitar 320 ribuan lah, sekitar segitu. Oke, kita lanjut ke yang agak besar nih, yang ini. Nah, tuh kalian bisa ngintip nih. Udah tau lah isinya apa ya. Ini adalah ban dalam. Jadi rencananya gua tuh mau ngerakit pelak 17, bro. Jadi mau nyobain pelak 17 lagi. Soalnya dulu juga pernah sih pakai pelak 17. Waktu tahun 2016-an lah, 2015-2016 gua juga awalnya pakai pelak ring 17, kemudian sekarang pakai ring 14 ya. Dan sekarang gua mau ke ring 17 lagi. Emang apa sih nggak boleh? Jadi mau flashback lagi, bro. Nah, ini ban dalam dari merek Swallow, ukurannya 200 x 17. Nih, gua beli dua ya, sepasang untuk depan belakang. Dibuka ya, bukalah, kita lihat. Nah, oke, jadi ini ya, 200 x 17, sip. Dan untuk harganya ini berapa ya, ini harganya gua lupa lagi, satunya 22.500 gitu, satu ya, satu. Ntar aduh, gua beresin dulu nih, acak-acakan ya. Oke, sekarang gua lanjut ke yang ini. Nah, ini adalah tromol Oribit bagian depan. Ntar gua buka dulu.
susah coy. Oke, nah jadi ini ori ya, ori AHM, harganya itu sekitar 145 ribuan lah. Seperti ini, gua buka ya. Nah, tuh ada tulisannya AHM. Kenapa gua pakai tromol ori? Soalnya biar kuat aja gitu. Kalau pakai tromol yang variasi itu takut pecah. Soalnya banyak kejadian juga yang pakai tromol variasi itu tromolnya itu pecah, bro. Jadi gua pakai ori aja biar tahan lama. Terus gua lanjut yang ini ya. Oh. Nah, ini jari-jarinya gua beli jari-jari yang warna gold. Untuk bagian depan ini ukuran 9x130. Terus yang ini buat yang belakang 9x164 ya. Terus untuk harganya ini 45 ribu atau 47 ribu, kayaknya lupa lagi nih gua, kayaknya sekitar segituan lah, pokoknya 47 ribu. Oke, udah. Terus bentar, terus kita buka yang terakhir, yang ini ya, ini yang paling kecil ya. Bentar, gua gunting dulu, bro. Ayo tebak nih, apa nih dalamnya. Oke, kita lihat dulu. Sip. Oke, udah ya. Jadi dalamnya cuma ini doang nih. Ini adalah tutup oli ya, tutup oli mesin yang model stainless seperti ini, warna gold. Dan untuk harganya, ini harganya itu 50 ribu, bro. Gua pakai yang ini biar ya, soalnya kebanyakan selang itu jadi agak rame gimana gitu ya. Itu kan gua pakai tutup oli yang selang, jadi gua mau ganti pakai yang ini aja biar agak simpelan dikit gitu. Warna gold ya, flower. Oke. Nah, jadi kalau untuk yang tromol belakang, gua pakai tromol bekas aja ya. Soalnya gua punya nih tromol bekas. Nah, ini tromol bekasnya, bro. Ini tromol bekas tapi ori nih. Oh. Ori ya. Jadi gua pakai tromol yang ini aja. Nanti gua bakal cat ulang lagi biar mulus lagi, bro, biar seperti baru. Nah, untuk harganya, untuk tromol belakang ini harganya sekitar 300 ribuan ya kalau yang baru. Jadi lumayan, bro, lumayan mahal juga ini tromol belakang doang gitu. Tapi kan kalau tromol ori ya okelah, kualitasnya udah terbukti gitu. Jadi kuat, bro, jadi tahan lama. Oke, nanti gua ini cat lagi biar mantep lagi ya, bro. Nah, jadi rencananya nanti gua bakal ngerakit pelek ini. Kapan ya? Ya mungkin ntar lah. Gampang lah, ntar gua bikin videonya lagi ya pas ngerakit peleknya. Jadi mungkin video unboxingnya cukup sampai di sini dulu ya, bro. Nanti gua lanjut lagi kalau ini mau gua rakit ya. Jadi tungguin terus video dari gua, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa ya follow Instagram Motai Motovlog.